Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Papi Wilayah Kota Batu. Yang terhormat Ketua Yayasan Norma Wiyata Pusada Batu. Yang terhormat Kepala SMK Wiyata Pusada. Yang terhormat Ketua Komite SMK Wiyata Pusada. Yang terhormat Rekanan Kerja SMK Wiyata Pusada. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid serta teman-teman yang berbahagia. Pertama, tentu tiada yang lebih utama dari memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan layak kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat dan salam akan selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menyelamatkan kita dari zaman penuh kebodohan dan membawa kita menuju zaman yang terang benderang, yaitu adil Islam. Sebuah penghargaan bagi saya dapat berdiri di sini sebagai wakil dari teman-teman saya untuk memberikan sepatah
banyak suka dan kelak kalian telah menjadi orang-orang sukses. Maka jangan kau lupakan perjuangan kita, kebersamaan kita, dan tertawa yang menghapus lelah di antara kita. Kawanku, jabat tanganku dan berceritalah padaku kisah sukses-suksesmu di masa yang akan datang. Selamat mengejar mimpi-mimpimu kawan, selamat datang di kehidupan yang sesungguhnya. Hadirin yang berbahagia, saya selaku wakil dari teman-teman saya mohon maaf atas diri saya sendiri serta teman-teman saya. Karena tentu tiada gading yang tak letak, tiada sepit yang tak letak. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami pernah melukai hadirin semua, baik melalui perkataan ataupun perbuatan yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankanlah saya mengutip kalimat motivasi dari seorang fisikawan bernama Albert Einstein. Dia berkata bahwa life is not running by the keep the balance, you must keep moving. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang